Ketua KPK Firly Bahuri membantah memiliki tangan kanan bernama Irwan yang disebut-sebut sebagai perantara antara Mentan dengan dirinya. Dirinya juga membantah menerima uang 1 miliar rupiah untuk menutup kasus di Kementerian Pertanian. Kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin katakan bahwa bantahan itu merespon kabar yang menyebut adanya pimpinan KPK memeras pihak tertentu dalam pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam informasi yang beredar ada sosok Irwan yang menjadi penghubung antara Firly dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun Firly mengaku mengenal Syahrul Yasin Limpo tetapi membantah pernah membahas dugaan rasuah di Kementan. Ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, dan yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca ya kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan itu tidak ada. Bawahnya itu 1 miliar dolar banyak itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang 1 miliar dolar? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.